Selamat malam. Ni bukan malam dah ni. Ni pagi buta ni. Dah lebih. 12 tengah. Tengah malam. Okey. Jadi blok saya dah ambil daripada machine shop. Saya dah basuh. Saya dah bilas dengan petrol. Untuk nak buang habuk-habuk kotoran daripada kesan. Inilah rebar blok dengan skim. Jadi habuk besi dia banyak. Jadi saya bilas dengan petrol semua sekali. Kemudian saya akan sapu minyak hitam kat sini, minyak pelincir dekat silinder blok, tak nak bagi silinder blok berkarat. Dan saya dah gantung pada engine stand ni, dan tu semua barang-barang yang saya nak pasang. Main bearing, cork rod bearing dengan thrust bearing, oil pump, piston, ni skru mana? Yang pendek, yang pendek skru untuk crankshaft. Crankshaft duduk dalam ni, crankshaft holder dengan apa nama yang silver ni, tak tahu lah. Ini pickup line. Okey, jadi malam ni saya hanya nak buat kerja-kerja pemasangan cylinder block sahaja, sebab cylinder head masih belum buat lagi, belum grand valve lagi. Jadi ini mungkin esok. Malam ni adalah untuk settlekan cylinder block. Right, semua dah dicuci bersih kecuali main bearing dengan cork rod bearing. Ini adalah baru, ganti baru. Alang-alang buka, ganti baru. Biarpun kita tengok dengan mata kasar dia cantik, ganti baru. Sebab daripada banyak-banyak ni, ada juga yang makan sikit-sikit. Ada yang dah makan banyak, ada yang makan sikit. Ganti je semua baru. Barang pun tak mahal mana. Sebab nak ganti dia lain kali, kena overhaul engine lagi. Ganti baru. Okay, dekat crankshaft tak ada apa yang nak diganti. Cuma bersihkan dia. Dan ada satu masalah kat sini. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini akan ada satu lurah. Satu line atau satu lurah dekat sini. Saya tak pasti lah, nampak ke tak dalam video ni. Ah, tu dia. Ni, line ni. Line ni ada lekuk ke dalam disebabkan oleh oil seal flywheel. Okey, oil seal flywheel bila dia bergesek lama dengan besi ni, oil seal flywheel akan haus dan besi ni pun akan makan. Okey, jadi pada waktu nak pasang oil seal flywheel baru, jangan pasang pada tempat yang sama. Alihkan sikit keluar. Jarakkan lebih kurang dalam 1-2 mm. Supaya kita tak nak seal dia duduk kat longkang yang sama. Kalau seal tu duduk dekat longkang yang sama, aku kata bibir oil seal tu duduk dekat longkang yang sama, dia akan cepat pucuk. Jadi alihkan dia keluar dalam 1-2 mm. Alright. Okey, itu je lah. Yang lain tak ada apa. Yang lain tak ada apa. Jadi malam ni saya nak buat kerja-kerja pemasangan sikit. Esok nak siapkan cylinder head. Alright.